Man in Love di Mari Teguh Golden Ways. Kita masuk ke segmen keempat. Pak Mario, apakah ada sebuah kualitas utama dalam wanita yang membuat pria itu menjadi tidak bisa tidak jatuh cinta? Oh, super sekali, karena memang Mas Uli, programnya namanya A Man in Love. Pasti yang kita bicarakan, a special man falling in love with a special woman, berarti ada special quality. Saya tidak mungkin bisa mewakili semua pria, tetapi yang selalu diinginkan pria adalah wanita yang membuatnya melihat kemungkinan yang selama ini tidak dilihatnya. Dengan orang lain dia dikritik, dengan orang lain dia dikecilkan, dihina, dibanding-bandingkan, dibuat minder. Tapi dengan wanita ini, dia bilang, aku telah lihat banyak kelemahanmu, tetapi mereka tidak akan mengganggumu karena kelebihan-kelebihanmu memungkinkanmu menjadi yang kau impikan. Bayangkan pria seperti ini, kelepek-kelepek, gitu dong. Lalu berdiri, apalagi, gitu. Jadi wanita, jangan kritik pria. Jangan banding-bandingkan. He is the king of his own kingdom. Setiap pria itu raja bagi kerajaannya sendiri. Pujalah dia, muliakan dia. Itu. Memang dia kadang-kadang nakal karena memang pria tidak pernah dewasa. Mau setua apapun dia masih anak laki-laki. Boys will always be boys. Seperti apapun tingginya pangkatnya, dia masih suka lari-lari di ranjang. Boys will always be boys. Berarti wanita yang membuatnya jatuh cinta adalah this one special soul, satu jiwa yang khusus ini, yang percaya I can be something. Coba bayangkan itu. Kalau anda pacaran, sudah menikah? Belum. Terus kalau anda lihat pria lalu bilang, I believe you can. Oh my God, ini potongannya, potongan presiden. Iya dong, coba bayangkan kalau seorang wanita melihat pria seperti itu, yang selama ini dikritik, dibandingkan bahkan oleh ibundanya yang sangat mengasihinya. This wanita ini akan membuat dia berjalan dengan langkah yang lebar dan salah. Gitu? Jadilah wanita yang menghebatkan pria. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Nama saya Darmen Adios. Yes. Saya tinggal masih satu RW dengan penghuni kebun binatang Ragunan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Karena penghuni kebun binatangnya juga nonton loh. Oke, silakan Pak. Saya seorang macomblang dari muda, mempunyai pengalaman untuk kawan-kawan yang saya tolong usia 35 tahun ke bawah itu man in love-nya cepat, langsung proses ya. Menjadi suami istri. Oke. Okay. Tapi untuk yang di atas 35 tahun ke atas banyak sekali dan mereka tingkatannya juga sarjana bukan taraf rendah, saya tidak pernah berhasil membuat mereka menjadi berhasil kepelaminan, walaupun dalam hati saya mereka bisa, dalam perasaan saya bisa menjadi suami istri karena wah yeah. Aku aja suka sama dia gitu. Nah, yeah. Gitu. Jadi okay. Pertanyaan saya, kemana man in love-nya laki-laki ini yang berhasil ini dalam karirnya? Super sekali. Terima kasih. Orang-orang muda. Ciri, salah satu ciri yang menghebatkannya adalah walaupun salah, mereka yakin benar. Itu bukan kelemahan, itu kehebatan. Salah satu sifat yang paling saya kagumi pada orang muda adalah mereka itu yakin sekali bahkan pada waktu saat salah. Tapi yang menjadikan dunia berkembang itu orang-orang yang berani salah. Nah, setelah lebih tua, laki-laki itu lebih hati-hati. Wanita juga lebih hati-hati. Itu sebabnya katanya kalau mau berbisnis, usahakan sebelum umur 40.
itu tidak ada apa-apa di 40, tetapi sebelum 40 pria kurang tanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab, anak-anak belum besar, itu istri belum mengharuskan macam-macam karena belum mengerti kan istri. Tapi begitu istri sudah mulai mengerti, mulai minta ini itu, anak-anak sekolahnya lebih mahal, mereka tidak bisa lagi sekamar, antar jemputnya sudah beda. Nah, pria dan wanita yang telah lebih dewasa, lebih mapan, lebih berhati-hati dalam memilih, dalam memutuskan dibandingkan yang muda-muda. Sehingga yang muda-muda sering membuat kesalahan, yang di atas tidak, itu wajar, Pak. Itu sebabnya yang muda-muda dalam pernikahan masih sering bertengkar, bersabarlah. Itu memang sifatnya pernikahan muda, karena masih saling menyesuaikan diri. Tapi begitu sudah mematang, mendewasa, itu menjadi pasangan yang tidak lagi suami istri saja, tetapi sudah bersahabat. Yang kalau mau melakukan apapun, tanya sama istrinya. Istrinya mau melakukan apapun, tanya sama suaminya. Karena yang saya khawatirkan adalah suami dan istri yang mempunyai kesenangan sendiri-sendiri. Kesenangan sendiri-sendiri antara suami dan istri bersiko, karena sebetulnya kita menyenangi orang yang kesenangannya sama. Iya. Kita menyenangi orang yang kesenangannya sama. Suami istri kesenangannya beda-beda. Berarti istrinya berkumpul dengan orang yang kesenangannya sama, suaminya berkumpul dengan orang yang kesenangannya sama. Resikonya Anda bisa pikirkan sendiri. Itu. Kita harus break sejenak, Pak Mario. Terima kasih. Kita segera kembali setelah pausa berikut, selalu di Mario Teguh Golden Ways. Ada bad risk, ada good risk. Jadi kalau begitu melakukan kebaikan always presents good risk.